tapi di sini bukan aku yang main, melainkan si villager, guys. Villagernya akan menamatkan game Minecraft ini. Emangnya bisa ya? Oh gitu ya, Mona. Berarti aku sekarang boleh sambil makan kerupuk dong ya. Kamu diam aja di sini berarti ya. Bye bye. Seharusnya kayak gitu, tapi coba ya. Kita suruh si villager ini untuk bekerja ke kita, guys. Villager, aku gatal nih, jangan bantu garukin dong belakangnya punggungnya. Dia bukan bambu tau, dia jadi orang yang membantu kita untuk melawan si Ender Dragon. Oh ya udah, villager, aku tadi air pupuk belum cebok, tolong dicebokin. Silakan. Ih, kasih kau. Terlaluan itu punya harga diri juga si villager. Para villager, ayo berkumpul sini, ayo ini. Sini. Gak ada yang mau dengar. Pergi masuk rumah ya tuh. Masuk rumah semuanya. Si villager ini gak mau kerja secara gratis. Kayaknya kita harus kasih sesuatu deh ke dia. Aku punya feeling kayaknya kita pertama kali harus kerja dulu di sini. Yaitu kita harus mengambil kayu. Aduh, kayunya di atas lagi. Ya udah, kita naik ke atas dulu. Oke, kita akan mainin kayu yang ada di sini dulu. Oh, kita buat PX kasih si villager tuh, jadi dia bisa mining. Pertama-tama kita kasih dia jadi oak plank dulu, baru kita buat crafting table. Nah, di crafting table ini kita akan buat ini, guys, sticknya dulu. Terus kayak gini kita kasih X, kasih ke villagernya. Villager, aku datang padamu. Mana si villager? Pak, villager, kau lihat di tanganku ada telur. Bikin dulu telur ceplok. Dia bukan kita, kau jangan kayak gitu. Ya ampun ya, Abang Villager, Bang Villager. Kamu jangan jadi petani deh. Kamu jadi tukang pukul-pukul kayu, Pak. Ini, Pak, ini oke. Okay? Ini. Ya, dia enggak mau ambil tuh. Tunggu. Ini aneh banget. Kenapa dia enggak mau ya? Seharusnya dia harus bekerja untuk kita. Sejak kapan villager mau? Coba kau kasih dia. Aku bayar kau 3 juta setiap bulan langsung. Ya ampun, mungkin kita harus bayar dia sih. Masuk akal sih, guys. Kita coba lihat deh. Mungkin ada sesuatu item yang bisa kita ada chest. Emerald Bottle of Enchantun. Oke, kamu lihat di tanganku ada emerald. Biasanya si villager itu mata duitan, guys. Jadi dia bakalan suka sama emerald kita. Villager, nah ini. Aku ada emerald. Kamu kerja untuk aku, oke? Okay? Diam. Yes. Sama aku. Kau tidak ambil. Apa? Kita kan bisa tuh, bisa tuh. Tem villager artinya villager yang bekerja untuk kita. Wih, dia menghajar itunya. Menghajar apa? Dia menghajar golem, Mon. Ya ampun, ternyata dia jago kungfu. Di sini, Mon. Golemnya. Iya, nah golemnya enggak berani lawan dia, Mon. Iya. Lihat tuh. Aku dapat arrow ingot, guys. Oke, asiknya villager lagi di sini, guys. Jadi kita akan membuat dia bekerja untuk kita, villager. Daripada kau main hiking kayak gitu, belakang kamu, Mon. Bantu aku. Apa? Ini kamu. Ini kasih kamu. Ya ampun, kenapa enggak bisa? Punya aku, racin. Enggak bisa. Di sini aku membutuhkan banyak kayu, villager. Jadi, aku pengen kamu pukul kayu ini. Ayo, villager, pukul ini, villager. Ini. Ini kayak mana suruh villager kerja? Oh, ini pukul. Serius? Dapat yang namanya Indomie goreng. Enggak, wucang. Wucang, Mon, wucang. Nah, ini enggak tahu ngapain wucang nih, wucang. Kita dapat wucang ini. Ada 3. Ah, kan tadi dia hancurkan tuh pohon-pohon, dapat, Mon. Gimana sih kau ini? Oh, ini namanya wucang ini digunakan supaya si villager mempunyai kekuatan untuk mining. Serius? Emang ada kata-kata seperti gitu? Iya, ada tulisan kayak gitu kok. Makanya baca waktu ngambil. Kamu akan mendapatkan ini dari mining wood kalau villager yang pukul gitu. Ya ampun. Oh iya betul. Baiklah, guys, aku enggak tahu kegunaan dari wucang ini apa, tapi kita coba kasih ke abang villager kita. Villager, kamu butuh ini enggak? Enggak. Dia geleng-geleng kepala tuh. Enggak katanya. Ya ampun ini. Kasih kamu duit. Enggak mau dia, enggak. Kita pukul dia, kita ambil daging dari sheep ini, guys. Oh, dia bekerja ya. Oh iya benar. Tunggu, villagerku mana? Di sini ikut aku, karena dia sekarang udah ikut aku, katanya mau enggak cantik. Aku aja yang ganteng. Ya ampun, kamu jangan beli villagerku dong. Itu capek-capek aku beli. Kamu lihat, aku pukul nih ya, sip ya.
Satu, dua, tiga, tuh. Gak mau dia tuh, gak mau dia tuh. Ah, tuh, dia pukul. Wah, duar. Sepertinya, Mon, setelah aku pukul bel-bel ini, dia jadi milikku, Mon. Serius, dari pukul bel? Emang pukul bel itu? Kayaknya, Mon, kamu lihat ya. Bye-bye. Tuh. Langsung menyala-nyala dia, guys. Tuh, tuh. Kita hancurkan belnya. Kita hancurkan. Ya ampun. Ini punya lo. Baru kita hancurkan belnya. Hancurkan. Enggak ya. Jangan dipukul lagi. Oke, oke. Villager, ayo sini villager. Kita pukul ini. Dia gak peduli. Sini. Mana villagerku? He don't care. Villager, you know? Enggak. Dia pukul. Keren. Keren. Oke, villager. Terima kasih dagingnya. Akhirnya kita makan. Gak usah dimasak lagi deh. Soalnya kita belum ada batu-batu, guys, di sini. Ya ampun. Aku gak suruh dia pukul ayam. Ayamnya dipukul dia tuh. Si villager ini barbar. Iya, dia jadi orang manusia barbar, Mon. Tolonglah kau mengerti. Ini loh, villager. Kok gak bisa sih? Pukul ini villager. Ayo, oh, creeper, creeper. Villager, villager kemana sih? Ah, capek aku. Tidur, Mon. Emang mereka gak perlu tidur apa? Oh iya. Kita butuh tidur juga, guys. Pagi yang cerah. Ini, oh, ada villager baru. Halo villager baru, ayo kerja untuk aku. Ini aku kasih kamu gaji emerald. Oh ya, kita butuh kayu, Tun. Kayu dulu. Kita ambil banyak kayu dulu deh. Ayo villager, pukul ini. Villager. Oh, villager kita banyak sekali, guys. Ini adalah pasukan villager kita. Wuh, lihat, guys. Wih, kita dapat lagi nih. Wucang. Ini kamu butuh wucang gak sih? Kayu kita kayaknya udah lumayan banyak, Tun. Kita ambil kayu-kayunya dulu. Udah banyak. Kali ini kita akan mining batu-batu. Kayaknya villager kita masih belum mempunyai kemampuan untuk mining batu, guys. Seharusnya ada sesuatu yang bisa kita buat di sini. Sekarang kita coba lihat apa yang bisa. Oh, tunggu. Apa ini? Mentoken stone. Ini apa sih? Mungkin ini adalah kristal supaya villager kita bisa naik level, guys. Bisa mining stone ya. Kita coba langsung bikin aja di sini, guys. Kita taruh di sini. Oke, seterusnya kita tinggal taruh ini dan pickaxe di bagian yang kosong dan di atas. Kita dapat mine token. Oke, kita coba tengok. Wah, kayaknya villager kita udah naik level ini, Tun. Teng, gitu kan. Oh, wow. Coba ya. Pukul ini, villager. Ya ampun, dihancurkan semuanya. Ini mainin. Tapi bahaya, Mon. Kenapa? Mereka bisa masuk lava kalau begitu. Kan tinggal ke tempat villager, ambil lagi village-nya. Gampang banget, Acon. Ya ampun. Tenang saja. Di bawah, Tun. Ayo, kita turun ke bawah dulu. Oke, kita pukul lagi. Di sini kayaknya kita gampang untuk cari iron sama diamond sih. Kalau kayak gini deh. Kita nggak butuh alat-alat untuk mining-miningnya OP lagi. Villager yang melakukannya untuk kita. Siap. Lihat. Koinnya banyak sekali. Kita coba turun ke bawah lagi, guys. Tunggu. Dia kasih sesuatu, Tun, di sini. Stone chunk, Tun. Tadi chunk ini kita dapat stone chunk, Tun. Oke. Aku nggak tahu sih kegunaannya. Oke, kita coba lihat ya. Ini mine token. Iron. Ini iron, bukan stone. Kita coba lihat. Dia membutuhkan stone chunk supaya dia bisa mining iron. Berarti di sini kita membutuhkan banyak-banyak pickaxe. Sekitar 4 biji, guys. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu stone-nya kita taruh di sebelah sini. Terus pickaxe-nya di semua sisi. Dan di bagian tengah ini kita kasih stone chunk. Kita dapat main token. Main token. Asik. Am. Halo villager. Langsung naik level, Tun. Teng. Kita coba lihat ya. Apakah dia benar-benar bisa mining iron nggak? Kayaknya dia tadi belum ketemu iron deh. Ini iron. Waktu dia hancurkan ini udah nih. Langsung muncul ironnya. Coba ya, kita loncat. Ayo, pukul sini. Iya, betul-betul. Ih, pinter banget. Kita dapat banyak-banyak. Dia bisa mining sampai ke bawah, Tun. Dihajarnya silver fish. Iya. Aku udah aman tentrem di sini, guys. Enak banget. Wow, guys, ada gua lagi nih. Wow, untung gak
kena damage. Di sini ada gold, guys. Tapi kita nggak gitu membutuhkan gold. Kita butuhnya diamond. Tuh, dia ada kasih sesuatu nggak, Tun, di sini? Ada diamond. Ah, serius? Serius? Mana? Oh, no, di bawah. Mana? Aku melihat di bawah sini ada diamond. Oh, ini, nih. Tuh. Tapi ini nggak bisa mining diamond, Tun. Jangan disuruh mining dulu. Oh, iya, lo hancur. Oh, iya, nih ada dapat sesuatu. Oh, dapat sesuatu. Dapat apa itu? Oh, masih stone chunk, Tun. Wow, apa itu? Ini kayaknya iron chunk deh. Coba. Bentar. Oh, iya, aku juga ada dapat ternyata iron chunk. Aduh, crafting table kita dari tadi ketinggalan mulu di sini, guys. Kayaknya iron chunk ini dia membutuhkan apa ya? Oh, nggak ada. Apa jangan-jangan dia memakai iron ya? Berarti di sini kita membutuhkan furnace nih kalau iron. Padahal kita udah buat 4 buah pickaxe, guys. Mon. Aku tadi asal-asal pencet, di sini kan ada diamond tuh, kamu lihat tuh. Terus di lantainya tiba-tiba ada ini, Mon. Apa ini? Coba kita lihat. Diamond chunk, Tun. Kita nggak butuh. Iya, mendingan langsung aja, bener. Cara buat diamond chunk itu gimana ya? Ada diajarin? Ada, Tun. Di sini dia butuh 4 buah pickaxe seperti ini. Terus diamond chunknya kita taruh di tengah dan igonya di sebelah sini. Wow, kita dapat diamond, Tun. Diamond token, wow. Coba kita tes. Bisa nggak coba? Ayo, mining. Tuh, dapet. Sudah bisa. Udah nggak ada deh. Masa ada cang lain selain diamond, Mon? Ada tuh, namanya Requiter Token. Apa ini? Di sini dia membutuhkan diamond cang lagi. Berarti kita harus mining diamond di sini, Tun. Dan kita butuh iron. Diamond cang? Aku masih ada diamond cang tadi. Tadi ada dapat 3 biji, kok nggak salah, Mon. Serius? 3 biji? Diamond cang nih, Mon. Wow. Mana? Nih. Wow, oke. Kita butuh banyak iron, guys. Oke, kita langsung buat, guys. Ambil semuanya, dan kalau nggak salah kita harus membuat iron block dulu sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4 kita kasih iron ingot, dan di sampingnya kita taruh block of iron, dan tengahnya kita tinggal taruh diamond chunk. Oh iya, Requiter token. Apa nih Requiter token, Tun? Oh, untuk selanjutnya, Tun, kita harus membuat warrior token, Tun, supaya dia bisa perang melawan si Ender Dragon. Di sini dia membutuhkan iron chunk. Kita udah ada iron chunk di sini, guys. Cumanya kita harus membuat diamond sword. Jadi kita harus mining diamond sword dulu. Ayo mining. Loh, diamond sword bukannya gampang, Mon? Ini diamond lagi, Mon, di sini, Mon. Aku cuma ada 9 diamond, enggak cukup. Oh, iya. Nih. Oke, mining. Kayaknya udah cukup deh. Baiklah, guys, kita langsung bikin untuk swordnya. Kita buat 4 buah. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sisanya itu kita langsung bikin diamond block. Oke, kita udah ada diamond block, guys. Langsung saja kita buat warrior token. Nah, udah, Tun. Aku udah ada. Mana? Oh, ya? Villager, ayo kemarilah. Kamu lihat, aku akan mengupgrade diri kamu. Ceng. Wow, new receipt. Oh, ya ampun, dia sampai menghancurkan ini. Mau menghancurkan bedrock dong, ya ampun. Serius, bedrock bisa dihancurkan? Ih. Ngeri sekali. Iya, ini kan kristal. Jangan dihancurkan, ya ampun. Astaga. Ya ampun, si Momon. Mana? Siap berperang dia, itu di atas. Nah, di sini kita bisa bikin apa lagi, guys? Kita coba lihat. Oh, ini nih. Portal Hacker Token. Untuk membuat Portal Hacker Token, katanya dia membutuhkan diamond chunk 1 dan ender pearl-nya 4 buah, Tun. Block of lapis lajuri. Tadi pas kita main ini kan ada banyak lapis lajuri, Tun. Nih, ya ampun, jangan kau pencet. Ini lapis lajuri nih. Tekan lu. Diamond chunk. Oke. Kasih aku dulu. Oke, kita coba ya. Tun, kayaknya kita kekurangan ender pearl, Tun. Kita harus cari ender pearl di sini, Tun. Enderman. Oh iya, Tun. Aku tahu. Pia, rasakan nih. Villager, tolong. Kamu pukul sekali dulu. Supaya panas tadi kejar baru dia pukul. Gitu. Oh,
Ada lagi mau sini. Mana mana. Apa pukul? Iya, pukul. Ayo 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 ayo, ya ampun. Kamu enggak takut, Mon? Enggak bisa. Ada itu. Ini ada cangnya lagi. Ya ampun. Ada creeper mau di belakang kamu, mau hati-hati. Tenang. Asik. Sini kau. Oke, ender pearl. Villagerku udah pegang pisau semua. Udah OP. Oke, ender pearl. Langsung saja kita buat item yang terakhir, yaitu portal hacker token. Nah, ini dia, ceng. Apa ini? Coba kita. Tadi aku udah lihat tulisan, katanya portal itu di-spawn di deket sini, Mon. Berarti di bawah ini harusnya nih, Mon. Serius? Emang ada? Coba ya, kita coba, guys. Okay. Kita ada villager untuk mining-mining, jadi gampang sekali. Kita udah ada di tempat Ender Dragon. Wih, asik ini. Iya. Coba keluarkan. Ya makanya kamu pukul dulu ini. Tunggu, kamu pukul dulu dia. Pukul satu, Mon. Okay, kita pukul satu. Mah, rasakanlah. Sip. Mana? Di mana? Datang semuanya. Ngelag banget, Mon. Ya ampun, gelok pedangnya tapi ngelag banget. Ya ampun. Aduh. Mon, aku ini kayak servernya rusak ini, Mon. Ini kayak servernya rusak sih, ngelag-ngelag ini, guys. Iya, lihat tuh. Ya ampun, kedip-kedip ini tuh. Astaga. Ya ampun, lihat tuh. Kok kayak gini, gimana kita lawan Ender Dragon kalau ngeleng-ngeleng? Nah itu, mau coba kamu lihat Ender Dragon ya, itu aja gak nyampe-nyampe loh pukulnya. Ya ampun, Ender Dragonnya berdiri di tempat, lihat. Iya kan, bener kan? Iya guys, gak bisa. Mau dihancurin, Mon, kamu kesini, Mon, kesini. Kamu lihat villager-nya menghancurkan, tapi lama banget. Tuh. Villager-nya menghancurkan ini. Emang bisa ya, kalau misalnya aku lihat situ, tekan shift. Nggak bisa, kamu kalau udah selanjut tekan shift, kamu tunggu dia sampai selesai dulu, Mon. Ya ampun, guys, ini servernya terlalu ngelag, guys. Kita nggak bisa melawan Ender Dragon pakai server kayak gini nih. Kayak menurut aku ya, Mon, menurut aku kayaknya data pack ini memang nggak bisa di Ender Dragon, Mon. Kamu lihat, semuanya ngelag loh. Ngelag sampai berkedip-kedip, guys. Lihat langitnya itu mengerikan kali.